Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sebelum saya lanjutkan dari surat Al-Mutaffifin, perlu saya sampaikan berkaitan dengan brosur itu, kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan sholat. Sudah dua kali saya sampaikan, yang dulu 16. Yang keseluruhannya itu saya catat semuanya, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh muslimin dalam sholat itu tidak merusak sholat. Bisa jadi hanya sekedar kami dari pahalanya. Sampai 79, ini masih ada lagi. Paling tidak 80 lebih yang saya tulis, cuma belum sempurna. Itu saya bikin untuk lembaran-lembaran itu sudah dua kali. Sekitar sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 yang sudah saya sampaikan. Tolong untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa ganjil bisa ditanyakan langsung. Ini perlu saya sampaikan karena sholat memang amalan yang paling utama dan paling menentukan terhadap amalan yang lainnya dalam kehidupan kita ini. Sholat elek, iya kelakuan liyane elek. Sholat apik, iya kelakuan liyane jadi bagus. Kok iso ngunui piye? Ya karena memang Allah menjadikan begitu, sampai nanti di hari kiamat itu pun Allah perintah kepada malaikatnya suruh lihat sholat kita ini. Begitu sholat kita baik, semua dianggap baik. Elek, dianggap elek. Sedangkan perlu kita yakini Bapak Ibu Saudara sekalian, wong sholat secara umum, neng diwai masjid neng diwai, kimung bondo dengkul, anut grubyuk, butuhe melu, ora dingilmoni. Banyak sekali. Lah kalau begitu, yo piye muslimin di negeri ini arep dadi apik wong salate elek kok. Bab kalau salatnya bagus, ora-orane. Eneng wong korupsi, ora cenetane critane. Lah wong salat kok korupsi, berarti salate ora beres. Salat ngapusi, salate ora beres. Muslimin kok ngantek mencuri, ora beres. Kok saiki dodolan ngantek wani ngapusi. Wani ngurangi timbangan dan takaran. Itu salate genah rapi. Ora beres salate. Wis ora iso disangkal kita ini. Kita harus ngakoni dan kita harus bersungguh-sungguh dandani salate, apalagi dari kalangan bapak-bapak yang biasa jadi imam. Imam itu punya kewajiban untuk tausiah. Dari jamaah yang ada, apalagi dia yang baru. Apalagi kita tahu iki kok salate ora patek member. Diomongke iki lho hadis ngene iki, sampean aja ngono gitu lho. Seperti walaupun sepele. Salat kok saiki neng masjid awake dhewe dadi imam, konene sing kaosan. Yo api o kaose wae lho. Kalau saya begitu itu kok ora pas. Kudune nganggo khusus kaitan dengan ibadah salat iki apa sing kudu di dingke ora gurbute teko nggone. Ndak, jangan. Lah imam harus ngasih tahu, ngono kuwi ora pas, Mas, Kang. Syukur-syukur mah, ayo mulia tak enteni. Nek omahe cedhak, ganti klambi sing apik. Soalnya ayat tok piye to? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Lah bal-balan mlebu masjid, nggih to? Sapa mlebu masjid? Pakaiane yo kuwi, bardolan mlebu masjid. Iki jane salat cap opo? Apa haram? Jangan tanya harame. Ngono kuwi ra memper dadi kawenehan Allah Taala. Awake dhewe ngaku wong iman arep pengen mlebu jannah kok salat go sak-sake. Wah gelem tak edin jagong sak-sake kaosan tekan. Ya ngapunten Mas, Pak. Kula wau dereng mampir ngomah sisan jagong wani. Ya ora bakal ana critane ora biku ora bapak-bapak. Lah iki nang masjid kok digampangi piye? Nah itulah perlunya
kita sadari banyak sekali di antara sholat yang kita jalani itu akeh kekurangani. Maka kita harus kaji itu. Nek ora, lah ketuk tuwa di sholat rapik neng kono gelur kosongan gitu. Saya kira cukup. Tidak, saya terangkan satu persatunya. Tolong dibaca saja. Kalau kurang ya dibutuh kopi. Nanti kalau ada keganjilannya bisa ditanyakan di majelis kajian ini atau mungkin lewat telepon atau pertanyaan langsung. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa, kanu adalah mereka itu minal ladzina amanu dari orang-orang yang beriman. Yabhakun, mereka itu mentertawakan. Wa idza marru bihim dan tatkala mereka melewati itu lewat bihim dengan mereka orang beriman itu yataghamazun, mereka mengerdipkan mata. Ngece-ngejek karo mripate sing dinggo isyarat. Wa idzan qalabu dan tatkala mereka orang-orang yang berbuat dosa itu kembali ila alhim ke keluarga mereka, ing qalabu mereka itu sama kembali fakihin bersenang-senang. Ini ada fakihin. Nggih. Bidon, insyaallah bidon. Engko karo kate ngajak. Ndak. Allahu a'lam iki. Nek gedine Pak Khalid. Nggih, nggih dititah. Mbok menawa enten tafsir iki. Wa idza ra'awhum dan tatkala mereka melihat mereka, qalu mereka sama berkata, inna haula'i sesungguhnya mereka-mereka itu ladallun, sungguh mereka sesat. Wama ursilu dan tidaklah mereka itu diutus. Dan tidaklah mereka orang-orang yang berbuat dosa itu diutus alaihim atas mereka orang beriman. Hafidhin, menjaga. Falyauma, maka pada hari ini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman minal kufari dari orang-orang kafir. Yabhakun, mereka mentertawakan. Alal aro iki atas dipan-dipan yang durun yang mereka sama melihat. Hal suwi bal kufaru tidaklah dibalas orang-orang kafir itu. Makanu apa yang adalah mereka itu yaf'alun, sama memperbuat. Isinya. Wong-wong kafir yang dunyane ngece ngelek-elek merendahkan orang beriman. Terus rumongso bangga setelah dia berbuat begitu itu sampai dibicarakan di kelompok mereka, di keluarga mereka. Dan mereka orang-orang yang ngajak kepada orang beriman itu menuduh wong iman ki wong sing sesat. Sedangkan mereka oleh Allah tidak diutus njogo wong iman. Wong butuhi diwi-diwi, kewajibane diwi-diwi. Karena itu,
besok di hari kiamat orang-orang beriman itu sama mentertawakan balik, ngejek kepada orang kafir yang ada di neraka, sedangkan orang beriman itu alal aro'ik, di dipan-dipan yang penuh dengan kenikmatan. Lah mereka orang kafir yang atau yang ngejek atau musuhi orang-orang beriman itu tidak dibalas kecuali menurut amalan mereka. Enenge mlebu neraka, disiksa dengan berbagai macam itu karena permusuhan mereka kepada muslimin. Ya dulu di tafsirnya. Surat Taufifin 29. Tidak usah kita baca dari ayatnya atau terjemahnya, langsung tafsirnya saja. Lamma dzakara ta'ala jazaa'ul mujrimina wa jazaa'ul mu'minin. Tatkala Allah menyebutkan balasan orang yang berbuat dosa dan balasan orang yang beriman, wa dzakara ma bainahuma min tafawutil 'adzim. Dan di Allah menyebutkan di antara keduanya dari perbedaan yang besar. Akhbaro di Allah mengkabarkan annal mujrimin, bahwasanya orang yang berbuat dosa itu, kanu fid dunya, adalah mereka di dunia itu, yaskhuruna minal mu'minin, mereka itu mentertawakan orang beriman. Wastahzi'un, dan mereka itu ngejek bihim dengan mereka. Wayalhakun, dan mereka itu mentertawakan bihim dari mereka. Wayatagomazuna bihim indamururihim alaihim, dan mereka itu mengerdipkan mata dengan mereka orang beriman saat mereka orang mujrim itu melewati mereka alim atas mereka. Ihtikoron lahum wazdarok, karena mereka merendahkan kepada orang yang beriman, maupun sama menghina atau merendahkan. Wa mahadza tarahum mutmainin, menyertai yang demikian itu wong iman. Kamu melihat mereka mutmainin, orang yang tenang-tenang saja. Wong iman dice duelek-elek tenang-tenang wae. La yahturul khaufu ala balihum. Tidaklah terbesit ketakutan dalam hatinya atas kondisi mereka sing ejek. Kono nyente-nyente wong imane tenang wae nek pancen iman tenan. Wa idzan qala bi lahim sabahan au masaan. Nalikane wong-wong sing do kafir ngejek wong iman ki mau do balik ora esuk ora sore. Ing kolabu fakihin mereka ini pakai ndak pakai alif ya. Ing kolabu mereka balik fakihin dalam keadaan bergembira ria, ai masrurina muhtabitin. Yang buruk rupanya serta menjijikkan. Nek nganggo pak nganggo alif nih. Pagi senang-senang ini buah-buahan. Pun nggih. Beda to. Ing kalau ku fakihin, mereka itu balik dalam kondisi fakihin senang-senang, masrurin yang dimaksud. Wa hadza min a'zami ma yakunu minal iktiraq, dan ini paling besarnya apa yang ada pada tipuan mereka. Annahum, bahasanya mereka itu jama'u baina ghayatil isa' wal amni fid dunya, karena mereka itu terkumpul di antara puncaknya keburukan dan keamanan di dunianya. Hatta ka'annahum qad ja'at kitabu minallahi wa atti, seakan-akan kondisi mereka orang kafir itu telah datang kepada mereka itu kitab dari Allah dan janji. Annahum min ahli su'ada, bahasanya mereka itu dari kalangan orang yang bahagia. Wong kafir, wani mungsu wong Islam, wong mukmin, ki kaya-kaya digambarke dek iki punya pegangan yang kuat. Kaya-kaya hatta ka annahum duwe kitab wong ni Allah dijanji yang dek iku ahli su'ada. Sedangkan mereka bukan, gitu loh. Memang jadi dari tafsir ini Bapak-Ibu sekalian, nek eneng wong sesat, wong kafir,
mungsu Islam. Kok rumangsa ayem tentrem ya pancen ngono kuwi mau. Pas. Ora usah kaget. Lah mung tak kandhani kok meel malah mungsuhi. Ki jane piye to? Aja sajane piye. Mudeng tafsir. Piye tafsir? Wong kafir ngono kuwi lho para ulama sing ngendika. Seakan-akan dia punya pegangan. Wani iki rumangsa bener. Rumangsa luwih bahagia. Sebab mereka merendahkan muslimin, ngejek muslimin, muslimin dianggap sesat. Dadi sarjana, profesor, doktor terhormat dadi pimpinan, kan rumangsa luweh to itu. Maka digambarkan oleh para ulama seakan-akan mereka punya kitab dari Allah. Dan punya janji dari Allah bahwa mereka ahli suada, gitu loh. Dadi ora perlu bingung kita ini. Ki jane piye to? Profesor, doktor kok kaya ngono, dosen kok kaya ngono, ulama kok kaya ngono. Jangan, jangan bingung. Mudeng Quran ora bakal bingung. Maka bapak-bapak bisa sekalian ngaji ki sing tenenen, ki lho sing diji. Kaule para ulama mentafsirkan ayat-ayat dari Allah Taala. Wa qad hakamu li anfusihim, dan sungguh mereka telah menetapkan untuk diri mereka annahum ahluda, bahwasanya mereka itu orang yang punya petunjuk, ahli petunjuk. Maksudnya punya petunjuk. Wa annal mu'mini dzalun, orang beriman itu sesat. Iftira'an 'ala Allah, dia bikin-bikin atas kedustaan atas Allah. Wa tajra'u 'alal qawli 'ali bila ilmin, dan mereka berani atas ucapan itu alaihi mengalahkan orang beriman bala tak ilmin, tanpa ilmu. Wis bute muni. Itu lho. Kuwi pancen gaya niku nu. Gitu lho. Ndak perlu kaget. Salah satu dari tafsirnya, kemudian saya tafsir. Nanti wis padha mawon iki. Ilin ajromu kanu fid dunya yastahzi'una bil mukminin. Sesungguhnya orang yang berdosa, mereka itu di dunianya mengejek orang beriman. Wa idza maru bihim yataghamazun. Dan tatkala melewati orang beriman yataghamazun, mereka mengerdikan mata, ngejek niki mau suhriyatan bihim, karena merendahkan mengejek mereka. Wa idza raja'a allazi ajromu ila ahlihim, dan tatkala mereka itu kembali kepada orang-orang yang berbuat dosa kepada keluarga mereka, wa dzawihim napa niki diukuran niki fakta faqahu, mereka bersama mereka bisukhriyati minal mu'min, dengan mengejek orang beriman. Wong-wong kafir sing musi wong iman kuwi nek ketemu ngejek, ngelek-elek, merendahkan, terus mojok-mojok ke nganggep wong goblok, langku nek is mulih karo keluargane, dia berbincang-bincang dalam keadaan senang memperbincangkan keburukan orang beriman. Dile-ile. Wa idza ra'aha ulal kufar ashab Muhammad, dan tatkala melihat mereka-mereka itu ke orang kafir itu kepada sahabat Rasulullah, wa qad ittabal huda, dan sungguh mereka telah mengikuti petunjuk. Qalu inna haula'i, sesungguhnya mereka-mereka itu latahuna fi itba'ihim, sungguh mereka itu sombong, angkuh atau sesat gitu, dengan mengikuti mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bunsaha ulal mujrimu narqoba ala ashabi Muhammad, dan tidaklah mereka dibangkitkan haula, mereka orang yang mujrim itu, sebagai pengawas atas sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti, yaskhurul ladzina shadaqullah rasulah, mengejek orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyari'ihi, dan orang yang beramal dengan syariat Allah, minal kufari, di orang kafir. Wong kafir ku dijegenti. Kama sahirul kufaru minhum fid dunya, sebagaimana mengejeknya orang-orang kafir dari mereka orang beriman di dunia. Ibnu Abbas. Ladzina ajramu ay asyraku, mereka orang-orang yang berbuat syirik atau musyrik. Abu Jahal wa ashabu. Ini modele tafsir Ibnu Abbas langsung ditunjuk. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Kalu minal ladzina amanu ala ladzina amanu Ali wa ashabu, atas orang-orang beriman, yaitu Ali dan sahabatnya, teman-temannya Ali. Yalhakun, yahza'un awishkharun, mereka itu mengejek dan merendahkan. Wa idha marubihim bil kufar, yaktuna ila rasulah,
Mereka orang kafir tatkala datang kepada Rasulullah, ya tagomayun, ya anun, mencaci maki atau mencela. Wa idzan qalabu idza raja' al-kufar nalikane bali wong kafir ila alihim ing qalabu raja'u faqihin mujibin. Yaitu seneng-seneng bisa kihim wastiza ihim alal mukminin dengan bersamanya mereka dan mengejeknya mereka kepada orang beriman. Wa idza ra'ahum ra'au ashaban nabi nalikane wong-wong kafir musyrik tudo roh ing sahabate nabi qalu yakni al-kufar mereka orang kafir berkata inna haula sak temene ashabun nabi sak temene wong-wong akeh sing dadi sahabate nabi kuwi ladzulun sungguh mereka sesat aning buta dari petunjuk. Di wong do bingung kuwi wong do anu kuwi mindah agamane mbambae melu Muhammad orang genah wa ma usilu alaihim masalatu alam uminin tidaklah mereka itu menguasai atas mukminin maksudnya tidak disuruh hafidin lahum kepada orang yang dunia wali amalim dan untuk amalan mereka. Maka pada hari kiamat mereka orang beriman dengan Muhammad dan Quran dan dia ala ashabihi minal kufar dari orang kafir yadhakun ala aroik ala suri fil hijal atas dipan-dipan fil hijal pada kauta neng tenguk-tenguk neng dipan-dipan karo cewek-cewek yang dulu ila ahli nar yashabuna finer mereka sama melihat para ahli neraka diseret ke neraka. Tenguk-tenguk neng dipan seneng-seneng karo bojone eruh wong sing nyang neraka diseret cemplukin neraka. Tuh. Satu lagi jalalen. Abin wa nahwi podo. Ka Ammar wa Bilal wa nahwi hima. Wong iman sing disebut Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Ya hakun istiza'um. Ngejek mereka. Nani wong-wong do liwat, maksudnya liwati wong mukmin. Bihim yatago majun ayusirul majrimun ilal mukminin. Wong-wong sing do timedak dosa memberikan isyarat kepada orang yang mukmin bil jafni dengan kedipan mata dengan apa? Pelupuk mata, wal hajib dan alis. Alisnya karo pelupuke diubah-ubah ing ngece istija untuk mengejek. Buh nek saiki sing mlaku apa ora? Idzan qalabu raja'u. Faqihin wa bil qirah faqihin. Ini eneng tulase nganggo alif, ning sebagian qiraah diwaca tanpa alif. Nggih ta? Perkara mau arti bahasane beda ning ada yang maca ngono ki mau. Mujibin bi dzikrihim, mereka itu takjub tuhiran tuh bersenang-senang dengan penyebutan mereka orang beriman, bil mukmin. Hum ra'al mukminin nalikane wong kafir roh wong mukmin qalu inna ha'ula ladzulun li imanihim bi Muhammad mereka itu dianggap sesat karena iman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ursilu ayat kufar dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu diutus alihim atas orang-orang yang beriman hafidhin menjaga buat mereka dan untuk amalan mereka hatta yarduhum ila masolihim sehingga mengembalikan mereka kepada kebaikan mereka. Wong kafir ki ora diutus karo Allah njogo wong iman ben dadi balik kafir. Fal yauma ayyamul qiyamah. Besok alal araq bil jannah. Yang durun fi manazilim ila kufar. Mereka sama melihat di tempat-tempat mereka kepada orang-orang kafir. Wahum dan mereka orang kafir yu'adzibuna, mereka disiksa. Fayat hakun, maka mereka sama ketawa orang beriman itu minum dari mereka orang kafir. Kama dzohikal kufaru minhum fid dunya. Sebagaimana ketawanya orang kafir, karena ngejek, minhum dari mereka orang beriman, fid dunya di dunia. Bal kufaru tidaklah dibalas juwiza. Al kufaru makan ya palun. Nopo niki. Apa yang mereka nikmati, apa yang mereka nikmati maksudnya menikmati dari ngejeknya orang beriman karena mereka semasa bergembira dia. Itu sebagian tafsir. Lah yen saged kabeh tafsire dibuka. Nggih to. Wis endi golek ineh termasuk niku wau pertanyaan nganggo alif karo ora piye kan ketok roh gitu lho.
Jadi rasa rono-rono, kitab iki tok kebuyaki ning keneke wis ngungkuri kiai. Sak soloe kalah. Nek iso ya kudu ndek modal. Nek nek rutin modal aja mandek. Wah, kula mboten saged ngoco ngoten. Wis pokoke awas nang ngono wae. Wong ki diganjar kok gitu lho, tenenen. Ora sing tuwek, ora sing lanang, ora sing wedok. Ini ilmu warisan kita dari para sahabat. Lah nek ditinggalke entekno. Seperti yang saya tulis kesalahan dalam sholat, saya lihatnya di hadis. Duh, kok ngunu dan seterusnya itu. Kalau tidak begitu kita tidak akan tahu benar sholat, tidak tahu benar yang lakoni agomo. Ngerti malu bae, walala, rungkaruan, gitu. Kembali kepada ayat tadi. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ayat ini ceritani. Wong kafir, wong musyrik, wong kakian tumindak dosa ngece merendahkan, membodohkan kepada muslimin tu mukminin. Yang mereka-mereka orang beriman itu menjalani dinullah yang hak berdasar Quran Sunnah. Lah artinya bapak ibu saudara kalian, nek awake dingantek nglakoni sing bener kuwi diece dimusuhi kuwi aja takon. Wis kuwi gayane wong kono gitu lho. Kita jangan sampai goyah hati kita. Wis kudu ngono kuwi sunatullah. Ki lho ayate. Wong kafir iki ngece mungsuhi. Bodoh-bodohke, jelek-jelekan. Kuwi kelase mereka. Lah ben luwih cetha. Mosok ya kudu ngono. Kalau saya yakin dasar ayat ini dan juga hati yang lainnya. Terus nalari ben luwih cetha meneh. Kita harus tidak ganjil. Ora kudu ngumun. Nek eneng cecak ki muni cek 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 ngene ta? Poe ning kok 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 poe ning ndak to? Cecak lho itu. Lah engko nek eneng kirik jeguk. Kuwi ora eneng mbek ngono. Malah perlu dipertanyakan. Gitu lho. Kok eneng kirik jeguk? Oh pas. Eneng pitik nek babon petok-petok bar ngendok kok. Nek jaguk kluruk kuwi pas. Lah wong kafir kuwi gaweane. Maka jangan heran kita. Malah justru kita harus siap-siap. Ngadepi wong-wong ngono ki piye gitu lho. Harus begitu. Kita sama orang beriman itu ta'awun, piye carane luweh kuwate awake di keyakinan plus kekuatan fisik dan yang lainnya. Kenapa? Walan tardo angka Yahudi walan Nasra dan seterusnya. Mereka ndak akan ridho selagi kita belum ikut. Ngoyo pas nek mereka itu mungsuhi. Gitu lho. Ndak perlu ganjil. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat ini asbabnya bener-bener wong kafir ngece nyang sahabat Rasulullah. Terus diancam oleh Allah Ta'ala dengan saat nanti di hari kiamat mereka diece lagi. Diece balik oleh orang beriman. Nah yang perlu kita pertanyakan. Nek awake dhewe padha-padha ngaku islame. Ngece ngelek-elek wong iman apa plebu kini? Luwe pantas kamu dapati siksa. Lo kenapa kamu orang beriman tidak bersaudara, tidak ta'awun, tidak sama-sama menjalani memperjuangkan li'i'lahi kalimatillah. Nek mereka orang kafir pas musuhi. Lah kok awake dhewe padha iman nih, padha ngaku islami. Kok saiki tuding-tudingan, ini ngapa nih? Ndak bener begitu itu. Itu konsekuensinya besar seperti ini. Nah kudu nih, sesama kita orang yang beriman itu, begitu kita tahu ada berita yang tidak baik, harus pertama khusnudzon. Perkara sing elek apa wae khusnudzon. Yang kedua, pengin yakin tabayun. Tidak, jangan. Sebab khusnudzon kita itu dianggap dosa. Di surat Al-Hujurat. Persangkaan buruk itu loh, dosa wae dhewe. Lah kalau begitu ndak boleh buruk sangka kepada sama orang yang beriman. Gitu loh. Kita boleh untuk dia begini-begini. Nek kowe iki ruh tenan, ruh krungu tenan. Bener tenan kelakuane. Kalau tidak, mau beritane begini, aja melu berita. Melu Al-Qur'an. Ayat ini. Surat Al-Hujurat. Hujurat pinten iku? Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman istanibu katsiran minadzon, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka buruk.
Inna ba'dzadzani ismun. Sesungguhnya prasangka, sebagian prasangka buruk itu dosa. Piye wae apa wae, pokoke iki kok wong iman sing delelek, harus khusnudzon dulu. Lagi awake dhewe iki, oh bae ra bener. Nek wis tabayun, nek wis roh tenen. Nah, seperti contoh, si Ah kuwi, si Ah ki apa? Teroris, teroris ki apa? Lha aku krungu ngene maca ngene, aja krungu aja maca. Tekan ana wonge. Lho gitu. Ene wonge kok. Wis sak Abu Bakar Ba'asyir dianggap tokoh teroris. Saiki lho ngene ning Nusa Kambangan paranono. Takokno, wah engko rak takiyah urusane dia kepada Allah Taala. Ustaz Zakir si Ah paranono ning omahe. Angko aku tak jawab nang kono tak takoki engko endo terus kaya gek ben kae jare ya endo. Si Ah apa Sunni? Muslim. Lah guru ngono kok kowe bingung piye? Nek kowe mudeng Quran ora bingung jawaban begitu itu. Wong sing do bingung rungokke. Si Ah apa Sunni? Muslim ora bingung. Kalau dia tahu Quran. Quran iki. Kedua-dua surat napa niki? Al-Hajj 22. Surat 22 ayat yang terakhir. Wa jahidu fillahi haqqo jihadi wastabakum. Dialah Allah yang membolehkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fiddin, dan tidaklah menjadikan atas kamu dalam agama yang kharujin dari kesempitan. Millat abikum, itu milah kamu, bapak kamu Ibrahim. Islam itu loh, milah bapak kamu Ibrahim. Wa dia itu sama kumul muslimin, memberikan nama kepada kamu itu muslim. Mingkoblu dari sebelum dulu Ibrahim, wa fi hadza, dan untuk ini sekarang ini. Gitu loh. Jadi kamu itu muslim. Di mana saja kamu itu ngikuti Muhammad muslim jenenge. Terus agamanya Islam. Orang kok Muhammadiyah NU ndak-ndak atau si isu ndak. Sunni ndak, muslim umpame. Islam agamanya. Pedomane Quran hadis. Lah sik kok bingung piye? Nah, nalare nggih. Saya tidak merasa mbilani Ustaz Mudzakir. Walaupun saya memberikan jawaban, jawaban ini dari saya sendiri, dan saya tidak tahu saat beliau khutbah di Masjid Istiqlal Solo yang ditanya si Ipo Sunni, aku muslim, aku Islam, gitu loh. Nah, nek cara kula winalar dasar ayat niki wau muslim ya, Islam. Nah, saiki awake dhewe mlebu warung. Mbuh warung apa ngono to? Terus ditari. Pak, ngunjukane teh apa es teh apa jeruk? Mboten mawon. Wong muring to sing dodol. Oh, kula nyuwun petak ke mawon, muring ora sing dodol. Lah tak kon milih jeruk apa teh kok uteh. Apa ya ngono to? Ya ora payu ya mlayu ngono kene. Niku nalar. Sakniki nyuwun soto napa kari. Aku ra mangan ya, Pak. Aku tak seneki wae. Apa ya muring to sing dodol? Tak mboten to, nalar lho niku. Nah, sekarang kembali kepada Sunni dan Syi'i. Kuwi le akon sapa? Kok kowe nyebut aku Sunni, aku Syi'i kuwi le akon sapa? Kita itu disuruh ittiba' Rasul. Manut Rasul. Ora sah Sunni, ora Syi'i. Gitu lho. Rasulullah ki apa sing di ngendikake, apa sing dilakon? Kuwi contonen, wis beres. Kowe ora sah nganggo jeneng-jeneng apa-apa. Islam muslim itu saja sudah. Di mana saja jadi satu kalau begitu. Lah saiki karena tidak hanya mereka. Aku Muhammadiyah kok. Aku NU kok. Aku Syi'i, aku Sunni. Oh, pecah. Oh, padu. Kalau ini ndak. Ya Allah sudah bikin Quran itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat Muhammad sampai hari akhir. Kok ngantek di gerejekane ning apane? Salahmu dhewe. Kok kowe melu-melu? Si iki tibone kapan? Apalagi sekarang. Si A bukan Islam, si A bukan Islam. Ojo melu-melu sih. Lah sebab apa? Wong jenenge si A dari sejak zaman Ali radhiyallahu anha.
Iya jenenge Syiah, Syi'i nek cara bahasane dhewe. Saiki muni Syiah bukan Islam. Kowe wani tanggung jawab di akhirat sana bahwa Ali juga kelompoknya dituduh sebagai Syi'i. Wani kowe sok ning ngarep Allah. Lho kok kowe mari Syiah piye kuwi? Ali iki sahabat, jeneng. Wani ya ide ning kono ngersane Allah. Lho yang saya maksud bukan itu, apa? Syi'i yang sekarang ngomong, Syi'i yang sekarang. Ini lho gitu lho, cetok. Sebagaimana yang kita baca di setiap masjid Jumat, banyak brosur yang kemarin dulu beberapa bulan yang lalu itu yang disampaikan kan si Arofido. Setahu saya beberapa masjid yang ada brosur kuwi sing disebar. Lah kalau begitu itu benar-benar itu si A yang sesat ngomong si Arofido kafir ngono. Nek pancen ajarannya bener ngono. Ojo kok si A keluar dari Islam jangan. Gitu loh. Lah yen ngono kowe iki diomongi nggih lho karo mungsuh. Cuma kowe ora ngerti mungsuh. Iki lho. Iki si Ahi ngenekno. Gayen tulisane. Wis pokoke si Ahi ngene iki. Rafidhah sing dimaksud. Lah terus wah disebut itu saja. Lah sehingga mereka bilang si Ahi elek. Karena disimpulkan si Ahi yang ngono sing tak waca sing ngono kabeh. Berarti si Ahi elek. Kowe kon melu muslim kon melu si Ahi elek. Lah kok apa begini? Lah iki lho tulisane. Kan begitu ta. Ndak di internet, ndak di majalah, ndak di brosur, kabeh si Arofidho yang dituding. Kalau kita baca itu yakin nek bener ngono tenan. Iki pancen ra bener kok Islam. Ngelek-elek sahabat. Lah sok iki awake dhewe kok etuk omongane si elek kok ya wis percaya iki jane piye? Jane simpulan dari tulisan itu. Digembar-gemborkan sehingga sampai diarahkan kepada masyarakat biar ngomong si elek. Lah gitu lho. Tidak benar begitu itu. Mikiri raja toh begitu itu. Nah kau ngerti Quran terbakaran. Kau ngelak-elak si jilan si jini. Ngelak-elak harus tabayun dulu. Misinten monggo yang mau tabayun kepada tokoh teroris monggo silakan. Neng Nusa Kambangan kepada Ustadz Muzakir di Mangkubumen. Bukan kok saya bilani tidak beliau sudah cukup untuk dirinya sendiri lah perlu dibilani dan saya jawaban begini tidak dari beliau tidak ketemu waktu beliau sudah nyampaikan itu kemudian jadi do bingung sampai hari ini belum pernah ketemu bicara mas engkau nek kue muridku pomo ya engkau nek ini jawaban ini tidak pernah saya sendiri nalarkan dan juga dasar ayat nah tabayune ayat lain bahwa kita itu disuruh tabayun. Orang gur gitu ya, unik atau ngomong jangan. Di ayat yang ke-6 dari surat Hujurat juga. Ya ayyuhalladzina amanu wa iman in ja'akum fasikun nalikane teko ing sira fasikun wong fasik binabain dengan satu berita. Fatabayanu maka jelaskan oleh kalian tabayunlah kalian antusibu agar kalian tidak menimpakan kaum kepada satu kaum bijahalatin dengan kebodohan fatusbihu maka kalian menjadi alama fa'atum atas apa yang kamu perbuat nadimin menyesal nek eneng berita ini asalnya jadi orang fasik nek eneng berita apa wae saya sampaikan tadi nek kuwi wong iman sing dituduh elek kejege susu udon khusnudzon dulu sebelum tabayun. Sebab ayatnya kita suruh tabayun. Nah, tabayun dulu. Sebab apa? Allah menduga, khawatir. Engko nek kowe ora tabayun, terus kowe melu ngomong-ngomong, nyebar luaskan, ojo-ojo kowe engko gelo. Atas perbuatanmu. Apa? Sebagai contoh. Si ah, gitu ya. Terus antaran si ah, kalau orang yang dianggap bukan si ah atau sunni, terus didudul-dudul mati sebagian diantaranya. Terus tahu-tahu kita, iya, baik, jadi kaya ngono, tiwas aku gemben melu ngomong, jauh-jauh begitu, karena banyak yang mati, karena adanya, oh andikan kita tidak ikut menyebarkan, saya sebarkan kono tok, wis cukup toh, wong kafir, wong musuh Islam, nyebarkan sakarpe kono, kita kenapa kok ikut-ikut? Itu loh, nggak tahu apa yang sejur, apa yang benar atau yang jelas itu apa, lah kok aja melu gini ngapa nih? Itu loh, karena apa? Ya itulah pintere wong-wong kafir
liar menyebarluaskan untuk mungsuhi Islam. Itu kalau kita lihat ora bab ekonomi, ora bab pendidikan, ora bab itu namanya golongan partai dan yang lain semua dilboni. Piye carane iso ngalahke Islam? Gitu loh. Lah kutune awake disadar ben awake di ngerti yakin terus kuat ikutan Al-Qur'an, kajinen Qur'an. Nek rung rampung piye carane sak rampung-rampung sak iso-iso. Ora iso goleke wong sing maca aku ndang aku pengen ngerti Qur'an iki kabeh saiki wacane tak rungone kowe yo tak bayar. Harus begitu. Lha ngono saiki guru adu awak tok waras. Iki agama iki ukurane akhirat, iki dunya iki cilik. Janak iki lho. Kok awake dhewe kok ora patek gagas iki jane opo piye? Karena apa? Kedangkalan kita dari ilmu ini. Kita lanjutkan di tafsirnya tadi ya. Beberapa hadis yang pernah saya tulis di sini, saya tidak membicarakan tentang apa itu kedudukan hadisnya. Kalau yang pertama ini Ahmad Muslim Tirmidzi, jelas sahih Muslim ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muslim? Apa kowe ngerti sing jenenge wong bangkrut iso apa? Wong pailiti sapa?" Kalau mereka berkata jawab sahabat, "Al muflis wong sing bangkrut kuwi fina dikalan kami man la dirhamalahu. Wong sing ra duwe dhuwit dirham. Wala mata ra duwe bekal. Wis ra duwe apa-apa kuwi wong bangkrut ya Rasul." Pakola, maka Rasul bersabda, "Innal muflis sak temene wong sing pailit kuwi min umati saking kalangan umatku. Kuwi wong kang yakti yaumul kiamah. Wong kang teko suk ning dina kiamat bi salatin wa siyamin wa zakatin. Duweni ganjaran salat, ganjaran poso, ganjaran zakat. Ning wa yakti dan dia datang qad satama hadza. Sungguh dia telah mencaci maki ini orang." Nuduh itu tadi Syiah, teroris dan yang lainnya. "Wa qasafa hadza dan menuduh ini orang, menuduh zina orang-orang yang baik. Wa akala mala hadza dan makan hartanya ini orang tanpa hak, butuh dicikut dipangan. Wa safaka dama hadza dan dia mengalirkan darahnya ini orang, mateni wong atau melukai orang. Wa dzaruba hadza dan dia mukul kepada ini orang. Fayukti fayukta maka diberikan hadza ini min hasanatihi dari kebaikannya. Wong sing dicaci maki kei kebaikan dia orang yang mencaci maki. Wa hadza min hasanatihi dan orang yang dituduh dikei kebaikan dari orang yang menuduh. Fa in faniyat maka jika habis hasanatu kebaikan dia yang menuduh qabla ayyudho sebelum bahwasanya diputusi rung rampung ma alihi apas yang atas tanggungan dia ukhidha min khotoyahum diambilkan dari kesalahan-kesalahan mereka yang dituduh, yang dicaci maki, yang dialirkan darahnya, yang dipukul dan dimakan hartanya. Walae dikeke wong kuwi. Fatulihat alihi maka dicampakkan atasnya orang yang menuduh, yang memukul, yang mengalirkan darah. Summatu di kafinar kemudian dicampakkan di dalam neraka. Hadis jelas sahih. Mula kudu ngati-ati. Omong sak omong iki dicatet ana akibate. Ora gur butuh kancane ngomong melu ngomong jangan. Lebih baik kita diam untuk zikir daripada kita tanggung jawab ora bakal iso nyonggo. Nah, kalau kita hitung dari dulu sampai sekarang itu berapa banyak yang kita sudah berbuat dosa begitu-begitu itu. Aja-aja awake dhewe rumangsa. Ngerti-ngerti kota kono, kebaikan kita diambil. Ki dikake gemben sing di kemplang utangi, dikake sing dipangan bandane, dikake sing ki mau ditutuk dan seterusnya. Lah, kebaikan kita habis. Mereka-mereka yang masih ada hubungan dengan kita waktu di dunia, terus mereka menehke kejelekan kepada kita ini. Lah, karena tidak ada ukuran iki. Niki sembunge mung kebaikan dan kejelekan. Lah jojo. Mung padha ora ngerti. Lah jangan-jangan mereka kebaikan kita itu dirayuk ngono wae. Ndi kebaikanmu? Cukup kabeh gitu. Atau kejelekan dia, ngerti-ngerti satu. Loh, kejelekanku kowe gemen ngono to. Jojo ngono. Ndak khawatir kita begitu-begitu itu. Habis nih. Nanti masuk neraka. Gitu. Wah, ra percaya aku nggih monggo. Gitu. Wong jenenge ra percaya tak wacake hadis ya. Gitu.
yang lainnya. Dari Mujahid Mufasir Tabi'in. Yalqal jarbu ala ahlina ibabiyo. Kaitannya dengan mentertawakan tadi. Dicampakkan al-jarbu, penyakit kudis. Kudis. Gatel. Ala ahli nar atas penghuni neraka. Ampun takon nggih. Lah wong dobong kok kudisen ki piye? Ampun takon, aku ya ora roh kok. Nggih to. Wong dobong mesti entek kabeh to. Kok kudisen? Ya mbuh. Allah bikin begitu kok. Kala. Fayahkune hatta tabin idom. Maka mereka ahli nar dikai kudis gatel ki mau, terus mereka nggosok-nggosok kan awake, ngukur termasuk sehingga nampak tulang-tulangnya dikukur dulu ngantek daging entek ya coba songkok gateli kola fayakulun maka mereka bertanya sing do kei kudis ki mau robbana wahai rob bima asobana hadza lho kenapa kok telah menimpakan kepada kami dengan sakit yang begini mergo apa iki ya rasul ya rob ya Allah kok ngantek entek dagingku tak kukur ora rampung-rampung iki piye kola fayakulun bi'adzakumul mu'minin dengan sebab ganggu kamu nyakiti kamu itu sama orang beriman. Ralen monggo hadis riwayat Ibnu Saibah. Mau aku monggo. Yang jelas paling tidak kita akan dimintai tanggung jawab apa yang kita pernah tuduhkan, apa yang kita pernah caci maki, apa yang kita pukul, apa yang kita makan, apa yang kita tuduhkan kepada orang lain apa saja sudah. Itu dimintai tanggung jawabnya. Nah, sebagian mufasir begini. Dengan ambil hadis ini, mereka akan diberikan karena dia mengganggu, menyakiti, menuduh sesama orang beriman, dia akan diberikan penyakit kudis, ngukure gosoke. Awake dhewe kalau ndak bisa ngukur kan napa? Tembok dikosot-kosot sampai habis dagingnya itu coba. Wedi. Anak raruh, ratau ngaji, raruh, anak rawat diet. Yang lainnya. Anak bisoleh, fi qaulillahi jalla wa'ala. Allah yastahyu' bi'in. Allah itu memperolok-olok mereka. Qala yuqalu li ahli nar. Dikatakan kepada penghuni neraka. Wahum finar, sedangkan mereka di neraka. Ukhruju, keluarlah kamu. Wa yuftahu lahum abwaabun nar, dan dibukakan pintu-pintunya jannah buat mereka. Jadi diolok-olok carane piye? Mbok malaikat mbok Allah taala metu kowe. Pintunya dibuka. Fa idza ra'auha maka tatkala mereka itu melihat pintunya terbuka, qad futihat sungguh telah dibuka. Aqbalu ilaiha mereka menghadap kepada pintu itu. Yuri dunal khuruj mereka berkehendak untuk keluar. Gandeng kon metu, pintune buka, wabeh berduyun-duyun mau keluar. Wal mukminu yanduru ilaihim. Sedangkan orang mukmin itu sama melihat pada mereka sing grudukan ke arah pintu itu. Fa idza intahu maka tatkala mereka itu berhenti ila abwabiya ke pintunya ghuliqat dunahum ditutup itu pintu. Fa dzalika qaulu azza wa jalla Allahu yastahyi bihim. Maka itulah nyocoki dengan firman Allah taala Allah memperolok-olok mereka. Minhum sebagian mereka al-mukminun khina ghuliqat dunahum tatkala ditutup itu pintu-pintunya fa dzalika qulu fa yaumal ladzina amanu minal kuffari yarhakun alal araiki yandurun hal suwibal kuffaru makanu yafalun. Allah menjadikan begitu orang beriman di depan-depan melihat mereka ditutup guyu ngece ngecek itu loh tuh. Dengan ini sabar kudu cengun ora krungu suarane gur jarine gitu. Aku si A kuwi. Domong ngono si A ya kacek to. Kalau orang beriman ndak kacek. Dimungsuhi alhamdulillah gitu lho. Diejek dituduh macam-macam alhamdulillah. So engko ning kono ki bakal ngunduh. Ngunduh apa? Ngunduh ganjaran kebaikan mereka-mereka. Awak dhewe salate kurang, etuk salate wong-wong, awak iki posone kurang, etuk posone wong-wong. Haj apa zakate dan sebagainya kurang dituki selalu karena tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Bapak-bapak Ibu sudah tahu, saya sebelum ke Solo itu sudah dengar tuduhan si A kepada Ustaz Mudzakir. Saya masih di Klaten di desa. Saya masih kuliah. Wis krungu tuduhan si A itu.
Nah sampai sekarang. Lho kok iso ngantik ngono piye? Ya mbuh. Yang jelas mah gayane wong kafir ngono, apa meneh kok ngantik ening wong sing benar-benar li'i kalimatillah. Ora kok tanggane ora kok sedulur ora wong liya, negara liya wae. Roh piye carane arep menghancurkan itu? Itu wajib kudu ngono ki mau nyet mungsuh gitu lho. Terus yang lain, an Qatadah. Qatadah juga mufasir. Kalam Allah fa yaumal ladzina amanu minal kufari yahku zakarolana anna Ka'bah. Tudzkirolana disebutkan kepada kita bahwasanya Ka'ab. Karena yaqul dia berkata, inna bainal jannah wan nar kawa atau kuwiyah. Sesungguhnya di antara jannah dan neraka itu ada bang. Fa idza aradal mukmin ayan dura ila aduwi. Mongko nalikane wong iman ki arep pengin eruh, pengin lihat kepada musuhnya dulu di dunia, kana lahu di dunia yang dulu mungsuhi baginya di dunia, ittala'a mim ba'di tilka kawa. Dia itu melihat dari sebagian itu lubang. Ditonton nuruh. Qala Allah azza wa jal fi ayatin ukhra. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Fatolah maka melihatlah faro'ah maka dia melihat fisal jahim di tengah-tengahnya jahim. Kola takarolane anahu idza ka itola'ah faro'ah jama mulkomi tuhli. Kalau buatan roh ni di nopo ni. Raruh ditinggal masuk ya cinta-cinta itu. Jadi awake dhewe wong iman ning jannah di dipan-dipan bersama cewek-cewek bidadari itu. Engku iso ngece mungsuwi ngejek kepada dulu musuh kita ini. Contoh nggih kula. Andai kan ada yang menuduh, senajan aku waruh, aku kok diparing pirsa dening Allah taala. Kowe gembe ning kono kae dicek karo kae lho. Itu dan dia dihadapkan kepada kita. Wong lho kok ngopo? Lah kono ki lak diteliti to amalane. Lho, iki kok ana sing dituduh? Sopo iki? Oh, kae. Parake karo kae dirampungi. Lah saya dapatan kebaikan-kebaikan pahala dari mereka. Ora, saya kejelekannya dilimparkan kepada mereka. Lah engko ning kono, kalau orang beriman itu di jannah, pengen nonton setiap saat mungsuhe gemben. Nah, itu tadi. Seko bolongane omahe, katakan begitu, celah-celahnya itu, dia bisa melihat dengan jelas. Disiksa dengan berbagai macam siksaan. Gitu loh. Lah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mudeng agomo, dadi apike pribadi, dadi apike keluarga, dadi apike masyarakat, karena tahu din. Sebagaimana contoh ini, kita yakin terus kita membenahi, wes aku nek nungsak ra ngomong sing ngene-ngene. Lah apike ta awake dhewe. Terus engko nek ngerti wong liya, kuwi lek aja ngono, tak dadi apike to keluargane dan juga masyarakatnya. Ndak bakalan kita diem saja terus ngerti apik, kuwi ngerti elek kok meneng, kuwi ra bener wong iman kuwi. Mesti harus berbuat, piye carane? Ora saiki, ora sesuk, ora kapan. Harus berbuat, harus muni. Sebab apa? Itu tanggung jawab kita. Sebab kita sendiri suruh untuk man ro'a minkum mungkaran falyughayyir. Kuwi nek barang salah, ono piye caramu, kekuatanmu. Kita diem. Ndak modelnya orang beriman. Di mana saja, kapan saja, kita harus begitu untuk menunjukkan betapa kualitas kita orang yang beriman. Wani dengan kekuasaan paling tingginya, kualitas iman. Dengan bicaranya, kualitas juga. Paling hatinya, paling lemahnya dia. Mulon yang ngaku iman, mudeng ini kira tau ngilik ke wong. Ngerti nek kuwi salah. Imanmu lemah. Ngaku ra ngaku, sadar tidak sadar. Iman kita lemah, karena tidak pernah berubah. Harus muni. Nek syukur, kudu kekuasaan ini. Ora bojone ora, ayo ngerti. Harus begitu. Rajin gebuk lho. Itu kekuasaan, karena kita suami. Nah ibu juga begitu itu. Anaknya randang subuhan, beret. Ngono wae. Lah kuasane kok piye? Kita itu punya fasilitas, punya kekuasaan, punya kemampuan, punya pikiran. Iki apik, iki elek. Lho kok saiki ra digunakake iki? Apa disuk ning akhirat kira bakal ditanya sama Allah, piye anakmu? Lah pun kula gugah kok. Lah kok ora tangi. Apun kula pindhone yo ora tangi. Lah kok mbegeret. Kok ora mbegerujuk. Piye lihat jawab? Gitu. Itu kewajiban kita semuanya. Kita tambahkan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ayat ini juga
kitab Riyadhus Shalihin babu tahrimil ghibati wal amri bihifdzil lisan. Bab haramnya ghibah ngerasani mencaci maki orang lain dengan bersama orang dan perintah untuk menjaga lisan. Qala Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Jangan mencaci maki itu mencela atau ngerasani sebagian kamu pada sebagian yang lain. Ayuhibu ahadukum, adakah mencinta itu senang salah seorang di antara kamu? Ayakulalah ma'afi, bahwasanya makan daging saudaranya, maitan dalam keadaan mati. Fakaritumu, maka kamu membencinya, tidak mau. Wattakullah, karena itu, takwalah kalian kepada Allah. Jogiba, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu maha penerima taubat, lagi belas kasih. Nek gek ben do ghibah saiki tobiat Allah itu belas kasih. Wa qala ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bi ilm, dan jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada buat kamu dari ilmu. Kowe ra mudeng tenane aja ngomong. Sebab innas sam'a sak temene pendengaran, wal basor mata, wal fuada dan hati, kullu ulaika semua itu kana anhu adalah darinya itu maskula ditanya. Omonganmu, terus krungumu, singmu nonton, kuwi kabeh bakal ditakoni dening Allah. Mula nek ra ngerti, ora usah ngomong. Kira-kira durung cetha, ora usah ngomong. Ora diarani wong ra mudeng bene. Waqalan, mayalfidhu min qaulin, tidaklah melafalkan dari satu ucapan illa ladaihi, kecuali di hadapan dia raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atidun, ada malaikat yang mencatat. Omongan apa wae sak kalimat rong kalimat kuwi dicatet apik elek esuk ning kono dadi amal soleh atau amal buruknya. Ketahuilah dari ayat-ayat ini kemudian ditafsiri. Annahu, bahwasanya yang bagi likulli mukallifin, pantas untuk tiap-tiap orang yang mukallaf. Mukallaf orang yang sudah punya kewajiban wis dewasa. Ayah fadlisanahu, bahwasanya dia itu menjaga lisannya, omongannya. Anjami ilkalam, dari seluruh omongan. Pantes kanggone wong iman sing wis balik mikire cetha, kuwi njogo sekabiane omongan sing arep diomongke. Illa kalaman dhaharat fil maslahah. Kajaba omongan sing nampak jelas padanya itu ada kebaikannya. Nek ngerti pancen cetha kuwi apik, wis sak karep muleh ngomong. Rusak wae monggo, sebab itu genah apike. Wa matas tawal kalam lan nalikani podo omongan kui mau wa tarkuhu, dan meninggalkannya fil maslahi, dalam kebaikan ngomong ra ngomong kui podo apike. Fa sunnatu, maka sunnah sing bener al imsaku anhu, menahan darinya, ora ngomong. Aku nek ngomong ini iki karo ra ngomong podo wae, ora usah ngomong. Al imsaku menurut sunnah itu lebih baik menahan diri dari ngomong. Li annahu, karena bahwasanya qad yajarul kalamu, sungguh telah yang jaru pakoke Pak Kamus. Nah, pasti menggiring. Sungguh telah menggiring omongan yang mubah ila haramin, kepada barang yang haram, au makruhin, atau barang yang dibenci. Ngomong jane ora soal, ora bab dosa. Ning ora bab barang sing apik. Ngomongnya Pak Rapopo, orang yang hukumi, neng yogui umumi menungso kui ngomong sidik, engkau terus dadi ghibah, dadi ngerasani, dadi macam-macam. Itulah makanya lebih baik diam. Engkau nek saiki kanca ning ngomong terus nek meneng mesti ya arep ora leren. Gitu. Wong marah-marah kepada kita ini, tok-tokne tok rungokke wae, engkau ora leren. Bener mboten? Mbuh nek kono pancen kualitasnya marah ya sedina kutuk gitu. Saya genah ngoten niku. Kono ngladeni ra diladeni semeneng wae. Wa zalika kasirun fil adat. Itu kok saiki eneng ngomong sing apik apa sing ora apa-apa, ora ning apike, ora ning eleke, kok saiki kok ketetukan meneng. Sebab apa? Kebiasaannya manusia itu kasirun min adat. Itu kebanyakan orang, aki-aki wong, iki mau ngono kuwi. Ngomong sing ora ning apa-apane lama-lama jadi barang yang haram yang kita bicarakan atau yang dibenci. Wassalamah, dan keselamatan itu layak diluha sayun, tidak ada yang membandingi sesuatu pun.
Nek kowe diparingi slamet iso njogo omongan, iso njogo amalan dan yang lainnya. Oh, diparingi slamet masyaallah. Ora ning pandi. Makanya kalau ndak duwe sahabat kan alhamdulillah to yang pokoke anggere apa jak omongan dijawab apa ning langsung zikir. Zikir terus. Ora lereng zikir sak waya-waya. Pokoke anggere ngadepi wong kok ngantek ditakoni barang sing apik-apik lagi dijawab kuwi wae ringkes. Bari kuwi zikir terus wae. Lah awake dhewe iki wis kebacut kok. Malah wong tuane ya cerita kok. Lah wong anakku ki wae kentongan ora ditakoni ra muni. Artinya apa? Wong nek iso ngomong macam-macam rumacane pinter. Ya Allah. Setan iki lho sing godho sampean. Pintere kaya ngono. Jadi wong kon ngomong terus. Nek ra ngomong ra ketok pintere. Lah kok ya lucu melu-melu setan iki ning apane. Padahal ini sunnah. Ulama yang nulis, lebih baik kamu menahan diri. Sampai-sampai yang mubah saja. Nek kira-kira ki mau ki yo ngomong padha karo ra ngomong padha, lebih baik kamu tahan. Kenapa? Kebiasaan. Ngomong ki ku ngelantur. Akeh-akeh wong ilaman rahimah rabb. Kecuali orang yang memang diberi belas kasih oleh Allah. Arep ngomong ini rasidho, ngomong ini rasidho, ngomong ini rasidho, iya. Tapi kancamu lho. Sing tak jak omong terus wae leswe-swe nanggapi. Lah, beritane opo iki? Anu ini. Lah kok ngerti kowe? Anu kok ngono? Apa ya tenan to? Tenan mung kok mosok kowe ya. Kok ngapusi, ora ngapusi. Engkono iki pegawe ning kono kok. Dadi ning mudeng apa-apa. Wis terus wae ngelantur-ngelantur ngono kuwi. Ya kuwi gelem ra gelem ya temen manusa ya. Allah gawe kaya ngono kuwi kok. Lah mulo agomo ki mernake kita sampai kepada omongan sing kira-kira nang apa-apane wae. Kuwi sampai kon nahan diri oleh ulama begitu. Makanya monggo Bapak Ibu saya sekalian, kita kaji Quran tu ngantek rampung piye carane monggo ning ndi wae monggo. Ne ya kuwi, baliklah kepada penafsiran para ulama, ojo melu wong sing nafsiri Quran tanpa berpegang kepada kitab-kitab tafsir. Kiai rapopo. Krungu pisan, lho lah kok mletho. Lunga ngono wae. Kok ustaz lho kayuan. Mau sobian tilii. Kok malah ra bener iki. Sopo? Ulama kuwi ning loro, ulama su. Ulama sing elek. Itu ulama dunya. Lah ulama akhirah sing nomor loro. Ki ulama akhirah itu ulamaul khair. Orang kadang sebutan ulama. Nah, hadisnya cedok. Nanti di akhir zaman akan ada penyeru-penyeru ke pintu-pintu jahanam. Tatkala kamu mengikuti, kamu akan dicampakkan ke neraka jahanam. Hadis. Rasulullah ngendika, sok dina akhir-akhir kuwi arep eneng penyeru-penyeru. Bahasanya yo dalil yo fasih, tapi dia menyeru kepada pintu jahanam. Lah piye? Lah nek diikuti awake dhewe berbuat bid'ah, berbuat nyimpang dari Quran dan Sunnah, sedangkan kita tuh diancam oleh Allah. Begitu kita nyelisih dari Quran dan Sunnah, diancam akan diberikan fitnah atau azab. Quran ini. Surat 67 dari surat 24 An-Nur nggih. 24 nggih. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna amrihi. Maka hendaklah waspada, khawatir orang-orang yang mereka itu menyelisih an amri dari perintah Allah, perintah Rasul. Antusibahum bahwasanya menimpa kepada mereka fitnatun ujian, cobaan. Awisi bahum azabun ane atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Seakan, hei wong, asal kamu tuh di kehidupan kamu itu nyimpang dari perintah Allah Rasul, kowe kan diuji sama Allah Taala, difitnah sama Allah Taala. Nek ora entenono kowe mesti disiksa. Lah kalau kowe tuh gelem ra gelem itu Rasul, amalan yang tidak ada sunnah dari kudu ditinggalke. Walaupun awake dhewe nglakoni kawit nomi ketuk tuwat ispo terus setelah kita kaji digulai uraining leren lu kenapa kok gitu? Lah ini ayat Allah ngancam kok
azab. Begitu kita tidak ikut kepada tonelisi dari perintah Allah, perintah Rasul. Arbi ya saya. Lu neneng, ayo di lakoni seperti pasaran bayi, gitu. Sawalan, mauludan, terus nopo riko manakiban. Mbah kalau di sini ku termasuk kiai manakib. Ada apa? Manakan itu? Niku jam cilian kula. Niku pengikuti yang paling katakin batur. Wah, di pas manakiban, masya Allah. Ini gelem kan melu. Gitu. Nah, saya yang heran itu. Mbah saya itu keluaran pondok pesantren Tebuireng yang dikenal bahasa Arab yang lotok. Tapi setahu saya enggak punya kitab kecuali Bukhari dan kalau enggak keliru tafsir Ibnu Abbas. Karena saya pernah diajak Pak Diwo Palik jak ngaji sama mbah saya itu. Nah, saya taunya itu bareng wis akhir kehidupan beliau. Ibu saya bilang, "Le, mbok mbane ning omah. Mbok kuwi ning ngene mbahmu kono. Ngaji karo mbahmu, mbahmu ki pinter maca kitab ki." Terus saya buktikan. Pagi-pagi biasanya mbah itu udah apa? Sebelum sholat duha itu wedangan. Dilateni wedang itu. Terus saya ke sana, saya baca bawa tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir yang lainnya. Langsung dibaca beberapa lembar itu tanpa cewek setahu saya. Enggak berhenti. Wes yo le, sesuk nah yo le. Lain waktu saya bawa lagi tafsir yang lain. Enggak pernah aja. Lain waktu saya bawa syarah kitab hadis. Masya Allah. Batin saya. Ya sebagianku. Kikmin kok ora kikmin. Kikmin ini lho. Ngendikani ibu yang aku. Ngerti ini bareng wis. Akhir hayat. Sudah enggak nemoni lagi. Ya semoga-moga barokai. Lah artinya apa? Nek ngedeng-deng kekwi ahli bahasa Arab. Bahasa saya itu nek eneng tamu. Seko orang-orang Arab. Mesti bahasa Arab. Dia di desa. Tapi bahasa Arabnya mateng. Nahu sorok alfiyah itu apa? Gitu loh. Moco kitab ora ganjil. Sampai dia bilang, "Dole, aku kitab apa kok yang ini kok ngendil?" Subhanallah, beliau sampai setua itu kurang ngerti kitab. Sehingga barang asing semuanya. Satu saat waktu dia baca, saya sampaikan, "Lah kalau gitu Mbah, sing teng masjid niku ngeten-ngeten, hanyut wong ya do ngono-ngono kuwi ya arep enak." Jawabe gitu. Karena tidak tahu isi Quran. Ora ndak wae itu masya Allah. Makanya bapak ibu saudara kalian yang pengin untuk belajar begini nih ojo mandek. Lah tok iringi bahasa monggo ning ojo mandek. Wah aku ora iso sing randi komputer tuku laptope piro paling kurang 2000 to nggih 3000. Oh dicemono kok nggih to ora iso ajar diinstalke bahasa Arabe gitu Quran hadis e poisine kelangan dit piro to sampean iki gitu loh. Jadi jangan sampai mandek kondisi yang kita tahu ada. Kenapa? Nek dunia gile, dunia ki saben wong golek duit ta. Apa ya neng? Le, sekolah ratu toko golek duit. Apa ya neng sing roroi ta? Wong wedok barang melu golek duit iki. Apa ya neng sing roroi? Ora neng, kabeh do golek duit dhewe-dhewe miturut kemampuane dhewe-dhewe. Paribasan, paribasan. Awak dhewe roh ki ra tegel. Mosok ya ngono ya ditandangi, kek nggon sampah kletek ya ngono ya, mampu bareng ya nekat. Kita batin begitu to. Tapi dia kan tetep to. Ngupeni anake, ngupeni bojone ya padha wae to. Tukang sampah niku lho. Ya diroroi, ning kan tetep nekat to itu. Akhirnya ya tok dhuwit to. Lah kok kita dengan ini kita merasa ganjil ini ngapane? Wah, kurang mudeng bahasa terus leren. Kuwi bujuk rayu setan. Wah, kok ono isi A, bujuk rayu setan. Urung kena kok ketemu isi A. Gitu loh. Wong itu bahasa Arab ora apa-apa, nekat to. Kayak contone, gitu loh. Lah mbahku ya bahasa Arab ping lotok. Tulisane masyaallah wae. Gitu. Nek ya kuwi. Ora nanti kitab apa piye? Ora nanti kon maca kitab. Mestinya tidak ini yang kita ambil, kitab asal. Sebab ini cuma mudahkan kita belajar maktabah samilah itu. Karena apa? Semua masuk ke sini, ora hadis, ora tafsir, ora liyane masuk ke sini. Lah iki ning fasilitas sing kaya ngono apike, kesempatan yang akeh,
mikir dunia weh ngantek mulu-mulu, mikir bab agama kok ora iso. Saya kira cukup. Aku lukau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.